Kurang dari 2 bulan, siswa akan kembali belajar tatap muka di sekolah. Meski saat ini sudah ada sejumlah sekolah yang memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka di zona aman COVID-19. Data Kemenkes 17 November 2020 tercatat 50.790 anak di Indonesia usia 0 sampai 17 tahun terinfeksi COVID-19. Angka ini lebih besar dari kelompok usia di atas 60 tahun yang mencapai 47.666 kasus. Dari rentang usia tersebut, anak usia 6 sampai 17 tahun lebih mudah terpapar sebanyak 39.874 kasus daripada usia 0 sampai 5 tahun yang mencapai 11.916 kasus. Hingga kini 238 anak Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19. Tingkat kematian anak di Indonesia oleh COVID-19 sama dengan tingkat kematian kelompok usia 18 sampai 30 tahun, yaitu mencapai 0,46%. Keputusan pemerintah mengizinkan sekolah tatap muka di seluruh zona resiko virus corona mulai Januari 2021 harus dipersiapkan dengan baik agar tidak menimbulkan klaster baru. Ikatan Dokter Indonesia IDI mengusulkan sejumlah hal jelang sekolah tatap muka, yaitu hilangkan kegiatan siswa berkumpul seperti olahraga dan upacara, pengaturan jam masuk dan jam pulang sekolah, meniadakan penjualan makanan di area sekolah, dan jika siswa demam tidak diperkenankan masuk sekolah. Jadi ini adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah. Regulasi harus dibuat dan kemudian disosialisasikan. Kemudian ada satu komite pengawasan juga yang kemudian bisa melakukan pengawasan. Sampai pembukaan sekolah akan membawa resiko menjadi satu klaster baru di dalam transmisi atau penularan COVID-19. Ya, perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa untuk mematuhi protokol kesehatan ketat selama pembelajaran tatap muka di sekolah. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu amankah sekolah tatap muka? Pemirsa, sebelum saya menyapa narasumber, memang sekolah untuk tatap muka ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, utamanya untuk anak-anak sekolah yang selama ini sudah lama tidak pernah masuk sekolah. Namun ada beberapa pertimbangan karena angka penularan COVID-19 di Indonesia masih tinggi, yaitu di atas 10%. Kita akan langsung sapa pemirsa narasumber kita, itu yang pertama ada Ibu Wahyu Utami, Kepala Sekolah SMP Regina Paci Surakarta. Apa kabar? Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu April. Sehat selalu. Terima kasih. Ibu sehat ya? Iya, pasti. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selanjutnya ada Pak Cipto Adi Nugroho, Kepala Sekolah SMKN 1 Surabaya. Selamat malam, apa kabar Pak Cipto? Selamat malam, sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Ini ya, berbicara soal kebijakan pemerintah yang memperbolehkan sekolah untuk tatap muka di Januari mendatang. Saya ingin bertanya nih satu-satu kepada Bapak dan Ibu, seperti apa tanggapannya? Dimulai mungkin dari Bapak terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih. Dengan adanya surat keputusan bersama Menteri, ini kami sambut baik sekali. Itu. Dan insya Allah di sekolah kami ini sebenarnya tatap muka yang terbatas atau yang disebut dengan simulasi itu kita sudah mulai, karena anak-anak yang kelas 12 ini kan nanti insya Allah bulan Desember sudah harus uji sertifikasi kompetensi. Sehingga mereka perlu adanya kegiatan untuk yang bertatap muka yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Begitu Bu. Karena memang sudah ditunggu-tunggu ya untuk bisa kembali bersekolah dan belajar seperti sedia kala begitu. Karena berbeda ya Pak ya, belajar manual seperti biasa dengan online ya Pak? Iya, sangat berbeda sekali. Jadi kalau online itu kan tidak tahu persis anaknya itu mau gerak apa atau dia diam atau gimana ya. Jadi tidak bisa diketahui secara tidak bisa dipantau gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, saya ke Bu Wahyu. Bu Wahyu, kalau Pak Cipto tadi menyambut baik, Bu Wahyu seperti apa? Kalau untuk SMP Regina Pasis mungkin agak berbeda ya Bu April, karena kalau SMK itu kan 70% harus praktek.
Sedangkan SMP itu adalah materi-materinya atau kompetensi dasarnya itu bisa praktek, bisa pengetahuan. Nah, untuk kami, apapun yang menjadi keputusan dari pemerintah Kota Surakarta, kami akan mengikuti. Apakah nanti akan dibuka tahun depan, Januari 2020, kami siap. Apakah nanti ditunda karena di Kota Surakarta masih cukup tinggi angka pasien yang terinfeksi dengan COVID-19, ya kami menunggu. Karena begini Ibu April, untuk SMP Regina Pasis kami menggunakan integrated learning yang berbasis proyek. Jadi kalau ini berbasis proyek, kolaborasi itu lewat virtual ya, kami masih bisa jalan. Jadi entah itu mau tatap muka, atau masih virtual dulu, atau nanti tatap muka berbatas, ya terbatas, kami siap. Karena memang model pembelajaran kami sudah kami sesuaikan dengan situasi pandemi. Baik, sudah ada pembahasan di internal sekolah Ibu seperti apa untuk mengikuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan? Bagaimana, Mas? Apakah sudah ada pembahasan di internal sekolah? Bagaimana nanti untuk mengikuti imbauan atau kebijakan dari Kementerian Pendidikan? Oh, sudah, Bu. Jadi kami, sekolah kami sudah menyiapkan ada yang namanya pengurus atau gugus tugas sekolah ya. Kami juga sudah membuat. Kemudian melengkapi checklist yang sesuai protokol kesehatan, pengadaan sabun, hand sanitizer, kemudian tata letak atau pengaturan kelas sudah kami siapkan semuanya. Jadi yang akan kami lakukan pastinya adalah karena kami sekolah yayasan, kami akan berkoordinasi dengan yayasan. Kemudian dengan komite sekolah, kemudian juga pastinya angket atau kuesioner atau surat izin dari orang tua. Jadi kalau intern sendiri kami sudah menyiapkan Bu untuk sarana-sarananya. Untuk Pemda setempat sudah ada himbauan atau mungkin aturan yang harus dilaksanakan begitu Bu Ayu? Kalau dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta hanya menghimbau kami memenuhi checklist protokol kesehatan. Baik. Seperti itu dulu, ya. Baik. Kalau dari SMKN 1 Surabaya seperti apa Pak Cipto? Iya. Mungkin hampir sama, Bu. Hmm. Jadi kita juga sudah siapkan yang namanya teman-teman yang di gugus COVID, timnya, dan kita juga sudah siapkan yang namanya untuk kuesioner dari surat izin orang tua. Okay. Itu kita sudah siapkan semua, termasuk sarana-prasarana untuk termogan, hand sanitizer, sampai tempat untuk cuci, tangan, dan lain sebagainya. Itu kita sudah siapkan semuanya. Ya, ini menarik ada kuesioner untuk orang tua. Isinya apa saja, Pak? Apakah untuk meminta izin, boleh atau tidaknya anak masuk sekolah, atau seperti apa? Iya, jadi kalau di tempat kami, ini kuesionernya berupa izin untuk masuk sekolah dan pernyataan bahwa anaknya itu benar-benar sehat. Gitu. Oke. Okay. Iya. Baik, jadi ada option tidak diperbolehkan datang, tidak apa-apa begitu ya Pak? Iya, tidak, misalkan tidak diperkenankan ya, kita tetap apa namanya berikan apa haknya gitu. Haknya seperti apa? Tetap diberikan pembelajaran online? Iya, haknya yang pembelajaran online tetap kita sediakan. Walaupun dia di offline-nya tidak bisa ikut, baik. Insya Allah di online-nya, insya Allah, tapi ya dengan terbatas karena yang namanya di SMK kan alatnya beda Bu ya di rumah dengan yang ada di sekolah gitu. Karena banyak praktek ya Pak ya? Iya betul. Sejauh ini sudah ada bocoran respon orang tua seperti apa? Lebih banyak mendukung untuk tatap muka atau seperti apa Pak? Kalau di tempat kami itu kuesioner sudah terisi semua dan 70% mendukung. Tapi masih 30% yang belum berani untuk menyekolahkan anaknya ke ya ini kami. Bisa dimaklumi karena orang tua juga khawatir ya Pak ya tentunya untuk kesehatan anaknya. Kita kembali ke Bu Wahyu. Bu Wahyu, kalau di SMKN Surabaya membuat kuesioner, apa yang dilakukan di Surakarta Ibu? Ya sama, kami juga membuat kuesioner terutama untuk komorbid. Okay. Kemudian ya komorbid, penyakit bawaan, kemudian juga transportasi yang digunakan.
kemudian juga kesanggupan dari orang tua untuk mengantar dan menjemput. Karena kita ketahui, jika tatap muka dilaksanakan, maka pembelajaran hanya 2 jam pelajaran. Nah, itu perlu juga orang tua menyanggupi, ya atau tidak. Kemudian untuk kebetulan SMP Regina Pasis ada asrama. Maka memang untuk mereka-mereka yang berdomisili di luar Surakarta, kami menghimbau untuk tidak mengikuti tatap muka, kecuali orang tua sanggup mengantarkan. Baik, berarti sudah ada pilihan ya, boleh tatap muka atau boleh melalui online. Option 2 ini sudah yakin bisa dimaksimalkan, Ibu? Maksudnya harus adil untuk ke semua siswanya mendapatkan pembelajaran yang sama meskipun online? Oh, iya, jadi karena begini, kami berbasis proyek Ibu April. Ketika anak-anak datang, anak-anak akan membahas proyeknya bersama kelompok. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok ada 4, kemudian yang datang ke sekolah hanya 2, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan laptop maupun handphone. Jadi memang fleksibilitas itu juga dengan jaringan, karena kami pembelajarannya berbasis internet. Seperti itu, komunikasi masih bisa dilakukan. Kalau sejauh ini seperti apa, Bu, tanggapan dari orang tua? Apakah banyak mendukung untuk tatap muka atau seperti apa? Kalau orang tua sih begini, Bu, karena dengan pembelajaran kami yang berbasis proyek ini bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing, mereka juga akan mempertimbangkan keamanan dulu, Bu. Karena memang ketika tingkat terinfeksi ya, banyak pasien yang terinfeksi COVID tinggi, pasti orang tua tidak mengizinkan. Lalu kita ketahui ya, kami ini anak SMP. Jadi masih suka geruduk-geruduk semacam itu, masih suka bareng-bareng dengan temannya ya. Jadi orang tua masih galau. Sebenarnya pengen anaknya tatap muka, tetapi juga masih belum yakin ini anaknya juga disiplin menjaga jarak. Jadi kesiapan usia mental anak sekolah juga harus diperhatikan ya, Ibu Wahyu ya. Apalagi untuk SMK. Mungkin kalau di SMK, anak-anaknya lebih dewasa ya, Pak, ya, untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Apakah sudah diatur, Pak, seperti apa standar yang diterapkan di sekolah untuk protokol kesehatan nanti ketika tatap muka? Karena yang kita tahu kan tidak ada standar nasional, begitu seperti apa harusnya protokol kesehatan? Jadi gini, kalau di tempat kami, kita sudah buatkan SOP untuk mulai anak masuk, kemudian anak di dalam kelas, kemudian anak keluar. Sampai tim gugus COVID itu harus melihat di depan sekolah, itu sampai anak itu pulang, Bu. Jadi SOP ini kita sudah sediakan, dan yang namanya anak, Bu, ya, kalau misalkan sudah bercampur dengan temannya, itu kadang-kadang sulit untuk dipisahkan gitu ya. Nah, ini kita sudah upayakan bagaimana supaya nanti pulang itu tidak bersamaan, masuk tidak bersamaan, sehingga tidak ada gerombolan anak ya, istilahnya seperti itu. Dan insya Allah di dalam kelas pun anak-anak itu ya bertahap pulangnya, nanti misalkan satu kelas dengan yang lain agak berbeda sedikit gitu. Jadi seperti itu SOP yang kita terapkan di sekolah kami. Meski diperbolehkan tahun depan ya, Januari, Pak, apakah saat ini sudah mulai dilakukan percobaan untuk memulai tatap muka secara protokol kesehatan begitu? Iya, jadi kemarin kita sudah mulai untuk simulasi ya, Bu ya. Jadi simulasi ini mungkin satu anak itu hanya datang satu bulan, mungkin satu kali ini. Ya. Jadi untuk simulasi bagaimana anak itu datang sampai pulang itu kita tetap kawal gitu. Baik, baik. Kita akan terus membahas bagaimana mekanisme atau sistem tatap muka ini, utamanya juga informasi juga untuk pemirsa Indonesia Bicara. Kita rehat dulu, jeda terlebih dahulu, Bu Wahyu dan juga Pak Cipto, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.